Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini, guys? Aku lagi di alun-alun nih, guys. Lagi nongkrong. Biasa, kita healing. Suasana di alun-alun. Hari ini gak ada bakso. Biasanya di sini ada bakso. Ini adalah malam Sabtu, guys. Bukan malam Minggu. Ini sebenarnya aku sedikit lagi ada acara di KPR. Cuman belum jam, jadinya aku menunggu jam ya sembari nongkrong ya like that begitu. Suasananya lagi, kalian dengar suara lagu-lagu dari kayaknya dari gereja. Cari pentol begitu kan, ada nggak ya? Aku sedikit lapar, guys, karena tadi sebenarnya udah makan jam 4 tadi, 4 sore, dan sekarang jam 8 malam. Aku nggak terbiasa makan malam gitu, guys. Kita cari pentol deh, ambil uang dulu ya. Ini ada uang berapa ya? Nggak bawa tripod, guys. Ambil, kayaknya ada pemberitahuan. Kayak agak flu-flu gitu loh. Ada uang 8.000. Ada uang receh. Kayaknya banyak banget, 5.000 aja. Sabar ya, guys, nih. Aku mau ngemasukin uang dulu. Nanti terlalu kenyang karena ada acara sedikit lagi pasti makan lagi. Jadinya harus manajemen makan. Oke, guys, jadi kita mau beli pentol. Kita cari pentolan. Wow. Guys, ini suasana malam ini. Tuh. Ternyata nggak ada. Biasanya ada jualan cilok di situ. Ternyata nggak ada. Ternyata ciloknya nggak ada, guys. Biasanya ada di sebelah situ, di depannya sana yang jualan batagor tadi. Pas aku cek ternyata jualan bakpao. Terus biasanya ada di ujung sana juga nggak ada parkir, masnya. Kalau mau puter-puter ini udah jamnya sedikit lagi aku mau ini, guys. Mau ada acara di KPR. Kalau malam minggu pasti rame banget. Ini aja nggak malam minggu udah mulai rame karena weekend. Oh,
Kalau biasanya setengah-setengah lapar, setengah-setengah kenyang gini, enaknya makan apa ya, guys? Banyak yang duduk-duduk di tengah lapangan, di tengah alun-alun. Oh iya, kemarin kan kalian ada yang bilang, kenapa kak nggak bikin vlog ini? Nggak bikin vlog Idul Adha, karena aku nggak sholat, guys. Dia mau sholat, udah rencana kan jam habis subuh itu, aku ini, habis sholat subuh itu jadinya gerimis gitu, hujan lumayan deres. Terus aku bilang, kayaknya nggak ada yang sholat ke apa, karena kita kan biasanya kalau sholat kan ini di lapangan terbuka kayak gitu kan, dikumpulin jadi satu. Kemarin tuh di lapangan Kodim, terus habis subuh begini aku, ya udahlah sedikit lagi nunggu jam-jam setengah enam, kalau emang hujan berarti nggak sholat gitu. Ternyata pas mau berangkat itu pas jam berapa, jam setengah enam, jam enaman itu hujannya reda, guys. Nah, ya terus itu aku ketiduran gitu kan. Biasanya kan habis subuh aku tidur lagi. Habis itu bangun jam setengah sepuluh, dan ternyata aku berhalangan lagi period gitu, jadinya nggak jadi. Biasa perempuan, guys. Suasana malam ini ya, syadu-syadu gimana gitu, enak nih kalau nongkrong-nongkrong gelar tikar di tengah lapangan sana. Suasana yang ya sederhana tapi cukup bahagia seperti itu. Gak ada ya bakul cilok. Gak rejoki sekali malam ini. Ada yang banyak naik mobil-mobilan, rumah balon, ada yang tembak-tembak, situ mainannya anak-anak. Kemarin lebaran Idul Adha, takbirannya aku juga ini, guys, di kota. Waktu itu aku juga di alun-alun, cuman sebentar aja. Gak ikut konvoy, gak ikut pawai. Langsung pulang aja karena gak mood. Beli apa ya? Aku lagi mikir cari makanan apa yang enak gitu dicemil. Kalau mau beli bakpao, kayaknya kenyang banget karena kan roti. Siomay juga terlalu kayak berat gitu kan. Makan apa ya, guys? Enaknya. Bingung. Dan nongkrong, guys, aku jadi lagi nongkrong di alun-alun. Tuh banyak tuh yang di tengah-tengah lapangan. Ada yang lesehan, ada yang naik mobil-mobilan, rumah balon. Biasanya tuh di sebelah sana ada. Terus di sebelah sana juga ada. Sebelah sana ada masnya yang nongkrong jualan cilok, di sana ada. Hari ini sepi mamring begitu. Beli apa ya? Beli apa? Akhirnya nemu ini, guys, di dekat jembatan yang arah ke KPR tuh. Tapi masih barusan dimasak ininya, pentolannya. Jadi nunggu dia mendidih dulu. Maybe 5 menit lagi kayak gitu. So ya, guys, lagi di sini ada pentolannya. Hari ini rame banget ya, karena mau weekend.